Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita punya servisan sebuah speaker mobil double coil dengan kerusakan kata yang punya, kalau ditekan baru bunyi. Ayo langsung saja kita tes. Jadi seperti itu. Biasanya kalau rusak seperti itu bagian sini. Tuh. Di bagian sini. Langsung saja kita bongkar. Sepertinya di sini tidak ada kabelnya muncul. Kayaknya kita sambung dari dalam, kita solder dari dalam. Nah, untuk kasus seperti ini kita buka saja di sini karena di sini tidak ada tempat solderan kabelnya. Di bagian sini kita kupas sampai kelihatan tembaganya ini. Di sebelah sini juga kita kupas sampai muncul tembaga. Oke, lanjut. Jadi di sini kita tambahkan ini kumis speaker. Kita akan solder di sini. Tekan solder di sini. Terus kita lubangi di sini. Kita tinggal solder di sini, di dalam. Jadi kumisnya bisa juga dikasih langsung, ini kumis speaker kita langsung di sini juga bisa, tapi berhubung kumis speaker yang asli masih bagus, jadi saya cuma sambung di dalam sini karena kabel kumis aslinya masih bagus.
Oke, di sini saya sudah sambung. Jadi yang empat kita sambung semua seperti ini biar lebih tahan lama. Oke. Oke, setelah kita ganti, setelah kita kasih pasang kumis speaker, jadinya seperti ini. Seperti ini. Kita langsung di sini kita kasih lem. Lem kastol agar saat main dia tidak bergerak. Oke, sebelumnya kita tes dulu. Tes. Kita tes dulu. Kita pasang di sini. Kita tes sebelah sini. Oke, kita langsung kasih lem baru pasang kembali. Untuk di bagian sini saya kasih lem Cina. Bagian dalam sini kita juga kasih lem. Oke, semua sudah kita kasih lem, kita tunggu kering baru pasang ini. Oke, setelah kita pasang semua, kita kasih lem. Jadi di bagian dalam juga sudah kita lem. Kita tes lagi. Oke, sudah tidak mati-mati lagi. Sudah aman.